Brosis, jumpa lagi dengan saya Gamerina di channel saya Gamerina. Terima kasih bagi teman-teman Brosis yang sudah like, komen, dan subscribe di channel saya. Terlebih bagi teman-teman yang telah share video saya ke teman-teman yang lainnya, walaupun video saya ini tidak berfaedah. Oke, terima kasih teman-teman. Kapan saya kasih terimanya ini kalau begini? Oke, saya harap teman-teman bisa subscribe di channel saya agar mendapat notifikasi apabila saya mengupload video baru, dan setelah itu saya bisa mendapatkan surat cinta dari Google dan menghasilkan dan bisa membuat video giveaway Brosis. Walaupun kita belum mendapatkan hasil, nanti saya akan membuat video giveaway Brosis. Oke, tunggu saja di video saya selanjutnya. Halo, halo. Video saya kali ini adalah video di mana saya bertanya-tanya kepada diri sendiri dan kepada orang lain, mengapa ada perbedaan antara akun baru dan akun lama di Free Fire? Memang ada sih perbedaannya, dari lama dan baru saja sudah beda, Brosis. Lain bolu, lain cakalang, lain dulu, lain sekarang. Oke, Brosis. Oke. Para akun lama, kita bisa mendapatkan banyak hal-hal menarik, yaitu perubahan-perubahan dari setiap update yang telah dilakukan Free Fire. Wah, ada hadiah di sana. Saya lari, lari. Ambil hadiah, ambil hadiah, ambil hadiah. Weh, lanjut saja ke misi kita. Oke, lanjut. Di akun-akun dari perubahan Free Fire yang telah update, itulah kelebihan dari akun-akun lama. Namun kekurangannya adalah apa, Brosis? Akun lama, ya lama saja lah. Iya. Akun baru terdapat sebuah kelebihan. Kelebihannya apa? Dan di sini saya akan membahas kelebihan akun baru, Brosis. Oke. Nanti kita akan masuk bagaimana kelebihan akun baru tersebut. Kelebihan akun baru biasanya terdapat diskon-diskon luar biasa, Brosis. Terutama loot crate, airdrop, loot crate drop atau apa itu, Brosis, saya juga tidak mengerti. Dan sudah terbukti banyak teman-teman saya yang mendapatkan hal seperti ini. Saya juga dapat sih, Brosis, namun saya lupa untuk nge-recordnya. Saya sudah 3 kali dapat. Nanti saya akan tunjukkan modelnya bagaimana dan mengapa saya akan menunjukkannya, karena itu hal yang sangat bisa dibilang itu keberuntungan, Brosis. Oke. Dan akun baru tersebut sangat luar biasa. Mengapa? Karena kita hanya modal sedikit saja, kita bisa menghasilkan hal-hal yang bagus di Free Fire, terutama dalam bundle, Brosis. Bundle-bundle, item-item, semuanya bagus, Brosis. Ada musuh besar, saya akan kejar dulu dia, Brosis. Weh, lanjut, kita pada misi kita, bukan itu yang kita bahas. Oke, lanjut. Mengapa saya katakan akun lama itu agak kurang bagus? Dan saya pun menyesal mengapa dari dulu main Free Fire. Aduh, tidak begitu, Brosis. Saya tidak akan menyesal main Free Fire dari dulu, karena ini game yang saya suka juga, Brosis. Karena dia itu cocok dengan HP saya yang kentang-kentang. Tidak sama permainan sebelah yang sangat berat. Namun sekarang saya juga agak mengeluh dengan Free Fire yang telah melakukan banyak update yang menyebabkan HP saya kadang nge-lag, bro. Walaupun jaringannya bagus, tapi dia patah-patah biasanya. Ini dia musuhnya, Brosis. Mana dia, mana? Saya sudah pakai skill Klai nih. Mana kepala Birbimu? Waduh, sudah kencang juga lari. Mana kau? Menembak ke sana. Headshot. Oke, Brosis, kita lanjut. Dan di sini saya akan menunjukkan apa hal-hal baru dari akun baru tersebut. Yang pertama, aduh, salah, Brosis, ini bukan gambarnya, saya salah klik gambar ini untuk meramaikan pencoblosan ini, pemilihan presiden ini. Aduh, maaf Brosis, salah gambar. Woi, ada kesalahan teknis. Woi, aduh, mana editor videonya ini? Aduh, ini juga salah ini. Ini mencoblosnya di mana ini? Ini manusia ungu atau apa ini? Tintanya warna kulit ini. Aduh, mana tadi gambarnya? Saya salah klik, Brosis, mana ya gambarnya, mana? Ah, ini, Brosis, gambarnya. Mungkin teman-teman yang membuat akun baru atau akun lama kadang mendapatkan hal seperti ini. 15.000, Brosis, untuk kacamata sarerarera. Sarerarera. Mana aku ini dan mana kabudi? Ya, saya tidak tahu bahasanya, namun sepertinya lagunya seperti begitu. Itu adalah Tuknam, Taknam, Taknam ya, sepertinya Taknam Live.
apa namanya, Tacnam Light Glasses. Dan di sini chatting saya bersama sepupu saya, ini Julko, sepupu saya yang mempunyai akun Dede Joelx. Ya, di sini saya chatting-chatting. Wow, banyak sekali perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Ini lanjut saja, lanjut. Oh, itu ada PC saya waktu itu saya promosi. Ini dia, Brosis. Lihat. Dia mendapatkan hal yang sangat luar biasa di akun baru Free Fire-nya. Harganya cuma 3.000, Bro, dan ini adalah school bundle. Ini harganya ribuan diamond, Brosis. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan hal seperti itu, buat saja akun baru, Brosis. Kemungkinan besar teman-teman akan mendapatkan diskon yang seperti itu. Hanya 3.000, 3.000 pulsanya, Brosis. Saya dulu belinya, wow, luar biasa. Habis berapa diamond? Ratusan juta. Wih, gila. Ratusan juta, Brosis. Sorry, saya hanya bercanda. Oke, disitulah kelebihan akun baru, Brosis. Ini menjadi pro dan kontra. Menjadi pro dan kontra bagi kita. Mengapa akun baru dan akun lama terdapat perbedaan seperti itu? Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, Brosis, kenapa terlalu banyak updatean Free Fire yang mendukung akun-akun baru seperti Kali 2? Yang Kali 2 itu, Brosis, Kali 2 rang token itu, dan gold XP. Gold XP, iya, gold apa itu nih, kartu gold itu yang dapat mendapatkan gold berapa persen itu setelah kali main yang berapa hari biasa, dan penambahan XP yang begitu cepat sehingga level pemain kita atau karakter kita itu bisa menjadi cepat naiknya. Saya rasa pihak Free Fire ingin menyetarakan pemain lama dan pemain baru. Karena pemain baru juga skill banyak yang mempunyai skill yang luar biasa, Brosis. Oke, jadi menyetarakan karakter agar karakter mereka juga itu tidak dipandang sebelah mata karena levelnya masih rendah. Jadi dia menyetarakan dan levelnya dikasih naik, Brosis, dengan cepat. Kita juga bisa menaikkan level. Sewaktu saya dulu masih bermain Free Fire di waktu-waktu masa lampau, masa sebelum Masehi, gue gila, lalu sekali tuh, terlalu luas juga tuh. Ini saya cuma tanya kenapa. Sewaktu saya dulu masih bermain, levelnya tuh cepat sekali naiknya, Brosis. Ini sekarang agak lama karena adanya penyesuaian oleh pihak Free Fire yang telah mengadakan kartu yang tadi, Brosis, kartu XP. Oke, saya sangat berterima kasih bagi pihak Free Fire yang telah menyetarakan kami. Baik, kesetaraan gender. Gila. Woi, lari, woi. Masih mau kok lari. Hampir saja running headshot tadi menggunakan car. Jadi, Brosis, itu alasannya pihak Free Fire melakukan hal tersebut. Dan di sini saya tidak tahu alasan mengapa Free Fire mengadakan diskon seperti tadi yang 3.000, sepertinya untuk perencanaan bisnis kedepannya agar banyak yang bermain Free Fire karena terdapat hal-hal diskon murah gitu agar orang-orang semakin tertarik untuk main Free Fire, orang-orang baru ya. Ya, mungkin saja seperti itu. Namun bagi teman-teman yang ingin mencoba mendapatkan crate yang seperti tadi, buat akun baru, Brosis, buat aja ya, buat aja. Tapi saya malas buat, Brosis. Untuk apa akun lama saya? Nanti saya tidak pernah mainkan lagi yang lama ini gara-gara akun baru itu. Iya. Jadi saya hanya sekedar informasi bagi Brosis untuk mendapatkan hal seperti tadi, Brosis bisa melakukannya. Teman-teman bisa melakukannya dengan membuat akun baru dan bisa mendapatkan diskon-diskon seperti itu. Jadi teman-teman tidak perlu kecewa dengan karakter akun yang telah teman-teman buat, yang sudah lama teman-teman buat, karena teman-teman telah mendapatkan banyak hal-hal dari Free Fire, terutama dari Elite Pass. Begitu saja teman-teman dari saya. Mungkin hal itu memang sedikit mengganggu pikiran kita, saya saja ya, saya mengganggu pikiran mengapa ada diskon yang seperti itu. Namun jika teman-teman ingin mendapatkan diskon yang seperti tadi, teman-teman buat akun baru saja. Itu kuncinya, Brosis, karena saya sudah banyak membuktikan dan saya juga lupa screenshot, Brosis. Jadi cuma dua saja tadi
bukti dari saya untuk mendapatkan diskon yang luar biasa dari Free Fire. Oke, di sini saya, mana dia? Ada Tayo, mana? Black Tayo, mau tabrak saya? Mau tabrak saya? Aduh, ada dua ekor bro sis. Tembak, oh spesial level 4. Wow, 5 juta orang yang tembakin saya bro sis. Aduh, teman saya apa yang dia di sana? Aduh, saya pun mengalami perjongkokan dan butuh dinasehati. Bro sis, nasehati saya bro sis, woi. Tolongin bro, woi. Aduh, teman saya mungkin melihatnya. Oke bro sis, sampai di sini pembahasan kita mengapa adanya loot crate yang murah tersebut. Dan teman-teman jangan bertanya-tanya lagi, cukup membuat akun baru saja agar bisa mendapatkan diskon yang seperti itu. Tapi saya malas buatnya bro sis, mengapa? Karena saya lebih senang main akun yang lama saya ini. Mungkin saya jika permintaan dari teman-teman subscriber yang banyak untuk bermain dengan saya, karena daftar pertemanan saya sudah full bro sis, dan saya di sini mengalami kekalahan. Oke bro sis, saya ucapkan terima kasih lagi bagi teman-teman yang telah subscribe, komen dan like video saya, terutama bagi yang telah share. Bantu saya bro sis untuk subscribe dan untuk membuat saya semakin bersemangat untuk membuat konten baru. See you in the next game bro sis. Oke, Kamerina, go out.